Serai, geng. Kenapa, geng? Yuk, geng, naik bot. Hai. Jom kita angkat barang dulu. Masuk. Boleh ya? Boleh ya? Ha? Le. Pintu je tu. Barang lu, geng. Sudah dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku sekalian. Okay, geng. So, hari ni, so, apa boleh nampak kat belakang aku? Boleh nampak kat belakang aku? Aku di atas Kelong lagi, geng. Dan hari ni, hari Ahad. So, aku free. Dan alhamdulillah, kita atok dengan atas Kelong. So, jadilah hari ni. Ha, dan hari ni, geng, aku tak berkesorangan. So, apa boleh tengok sahabat aku. Ni dia. Okay, Kucing Rabun Fishing Channel. Okay, hari ni dia komplot dengan aku, geng. So, hampa jangan lupa subscribe channel dia, like dan komen juga, geng. Okay, geng. So, hari ni kita tak ada target ikan apa pun sebab aku je santai-santai saja di atas Kelong ni, geng. Dan kita try lah tengok hari ni kalau ada rezeki ku, insyaAllah lah. So kalau kata tak ada rezeki ku, nak buat macam mana kan. Yang penting kita try, geng. Okay, geng, jom aku start mancing dulu. Sebelum tu, hampa jangan lupa subscribe channel ku, like dan komen, geng. Okay, stay tune, geng. Stay tune, bye. Assalamualaikum. Okay, geng. So, yang ni aku try main pelampung tengok, geng. So dekat Kelong ni kita kena try banyak game. So kita kena try main pelampung, kita try bottom, so kita try casting. So macam-macam boleh try. Okay. Yang ni seperti biasa umpan killer kalau dekat Kelong. Yang selalu aku main, aku akan pakai udang hidup lah, geng. Okay, so kita try umpan udang hidup. Tengok udang hidup hari ni saiz tak besar. Tak besar mana. Tapi boleh lah untuk kita mancing anak-anak BBGT ke, jenaha ke, sekap pun kadang makan ni, geng. Okay, jom kita try. So yang ni seperti biasa, yang ni rod aku rod Bushido, geng. Okay, so yang ni aku try main pelampung dulu. Yang ni aku try letak di bawah ni, tengok. Sebab kita nak try tengok di bawah ni. So yang ni aku pairing the rod Bushido aku dengan reel Shimano Sina, geng. Okay, so tadi aku nampak ada ikan duk main bawah ni. So kita try lah, tahan pelampung bawah ni. Kok-kok lah dia mau makan. Rezeki. Sebab sini ada naik ikan banyak tadi, geng, aku nampak main. So aku try lah kat sini. Kita tengok. Mana tahu kok-kok ada rezeki, kan. Rezeki ni, ha, kalau ada dia dia ngap, geng. Nampak.
Geng, kita letak ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dia. Oi, padahal bawa serai ke geng. Kat ikan batu je ni. Tengok, tengok. Hai, ikan batu je ni. Kau boleh lok, lok, lok. Pergi dah lok. Lagi makan kucing. Gurut-gurut naik dah geng. Dia kalau master, ha, macam ni lah. Dia bagi nampak besar sikit, macam ni lah. Rusaknya. Kena. Dan apa yang sudi makan ni? Lama. Jatuh-jatuh makan terus. Hei. Tak kena, geng. Apa tengok? Tu, putus udang aku. Oh, ada ikan, geng. Ada ikan, nampak? Ikan aku dikatam. Sorry, udang aku dikatam dua. Ikan apa ni? Ha? Nampak? Ni jatuh-jatuh. Biji ti dah. Hei, ikan apa pun tak kisah, geng. Janji cik naik je, nah. Cik mau makan. Duh. Duh. Oi. Okay, geng, kita try lagi. Tadi ada ikan makan, geng. Saya tak kena. Jatuh-jatuh, pop, dia kerat terus udang. Kita try lagi, kita try lagi pot di belakang ni. Kita try lagi, geng. Kok-kok ada rezeki lagi, mana nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try kat belakang ni pula. Kok-kok ada yang sudi. Okay, kita letak dulu, geng, kat sini. Nak tahu kau ada ikan makan kan? Okay, geng, saya kau update balik. Tengok lah. Bawa serai, geng. Bawa serai, geng. Oh, mau tengok tu. Mau tengok. Dia kalau... Hai. Oh, lah, lucu. Ada, ada. Oh, boloi. Ikan boloi, geng. Ikan lauk. Hei, mahal ni. Kilo berapa ni? Oh, kilo 20 lebih, geng. Kau tengok. Oi, boleh saya sedap ni. Pi cari ikan macam ni kau tak jumpa macam barang ni. Barang ni. Dua ekor lah dia. Kalau nampak nak tahu, geng. Ha. Ini nama ikan boleh. Tengok. Ikan ni sekilo. Kilo 20 lebih, geng. Sekilo 20 lebih, bang. Kilo 20 lebih. Kalau pergi kat market, kilo 20 lebih, geng. Ikan ni paling sedap kali gorengnya. Goreng celup tepung. Ha, mantap, geng. Bok gak lah, kasak. Dia tak makan ni, dia baru duduk pompok-pompok slow-slow. Dia tak main ni. Tak buang-buang lucing lebih? Haji-haji lucing. Dia nak buka ni? Busi-busi. Ha? Pakai lucing payah payah ni. Tak rasa ya. Tak rasa macam ada. Cabut lucing. Beri dia ni keluar. Kak. Biar dah, dah, dah. Biar dah. Budak mana ni? Ha? Ada awak. Dia tarik. Pujuk, pujuk. Ini duduk main ikan. Ini ikan dia juga. Lagi dia ikan nama awak. Hari ni. Ada awak, awak, awak.
Jadi aku tadi. Ui, lekat ni, haram ni. Kasar ikan ni. Kata kapu lah. Aku ni masuk lah, dia tunjuk je lah. Tunjuk je lah. Kena je aku tadi. Pak dia tarik je. Dia tarik je, lekat. Oh, naik ke pari. Naik sektor lah, tukar. Dah. Dah. Eh? Dah. Oi, kapak ni. Hei, bok. Bok strike ni kan. Good. Ha? Aduh, good oh. Good oh. Oh, come on, come on. Kita try kan mencari GT sekok kot. GT sekok. Come on, nampak tak? Tak, no. Kita cari GT kan. Kok ada sang GT. Tak banyak GT sekok lah. Lama. Mok. Okay, gang, tadi aku dah spray. Jadi kita ambil. Kita ambil. Ai. Bob geng, kita baru tengah duk berumpan. Bob strike lah. Apa tengok? Hu. Apa tengok? Hei. Okey. Dah. Ikan bawa. Oh, naik dah ikan kelama geng. Bob spray geng tak pala jadi terui. Kelama segemuk. Ha. Bawa strike lagi geng, baru tengok. Oh. Akhirnya patin lok naik dah geng. Tunggu patin lok ni dah tadi. Tak naik patin lok ni akhirnya petang pun naik geng. Baru tengok. Patin lok, aku patin lok apa pula mau main naik ni. Hei, tak tahulah. Rezeki bok ni, rezeki bok ni. Strike, geng. Mesin. Mesin besar main. Akhirnya jaga duri. Jaga duri. Oi, naik juga geng. Jadi kaki. Kamahai. Amboi. Akhirnya naik juga geng. Hei. Ada kotek. Ada kotek. Rezeki, rezeki, rezeki. Hei. Ya nak bagi juga geng. Bukan jaga duri dah geng. Huh. Mari tengok alhamdulillah rezeki hari ni naik juga 9 geng. Huh. Berminyaklah mulut geng. Tengok. Nak masak. Nak dia apa? Payah. Nak kerat dia punya sengat dulu. Hah, boleh. Duri 9 geng. Pun jangan buang mata. So kita kena buang di luar. Okay. So aku boleh buang umpan geng. Geng, alhamdulillah. 9 naik juga geng. Rezeki lah minit dia nak bagi aku. Kasih masuk dalam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabatku sekalian. Okay geng, so aku ingat tak malah sesi mancingku hari ni di atas Kelong RM20.
di Teluk Bayu, geng. Okey. So hari ini aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat aku. Oi, hilanglah. Ah, so dia Kucing Rabun Fishing Channel. So tu dia tengah duduk-duduk, geng. Okey, so hari ini terima kasih kat dia kerana dia sudi komplot dengan aku. Hampa jangan lupa subscribe channel dia, like dan komen juga, geng. Okey, so hari ini ayak agak besar, geng. So ayak agak laju dan rezeki aku hari ni ikan 9 sekok ya, geng. Kan. So ada jugaklah rezeki aku sekok, bok pun dapat juga ikan, ikan gerut-gerut dan sebagainya. Tapi hari ni ha, so kita boleh tengok. Okey, so ketiga-tiga kelong ni penuh hari ni dan kalau hangpa boleh tengok rumah tengah tu, rumah tengah tu depa gasak ini, geng. Depa dapat jenahak, depa dapat sekap, depa dapat GT. So rezeki depa lah hari ni. Memang rezeki depa nak buat macam mana. So oh, kita ni, geng, mancing di atas kelong ni, kita kena try lah, kita kena try banyak kaedah, bottom, pelampung, casting dan sebagainya. Kalau ada rezeki, insyaAllah. So kalau tak ada rezeki pun, kita kena cuba lagi. Sebab mancing ni kalau kata yang elok pun, tak semestinya kita boleh dapat ikan. Kalau yang tak elok pun, yang laju macam ni pun hari ni, tengok GT pun naik, jenahak pun naik. Okay, geng, so aku ingat sampai di sini saja untuk kali ni. Jom, geng, aku dah nak balik. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Bye. Assalamualaikum.